Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channelnya Kang Yono. Di video kali ini Kang Yono akan memproses penggilingan kopi. Kopi yang masih basah dari gelondongan sampai menjadi pecah-pecah, menjadi biji-biji untuk dijemur. Oke, ikuti aja Kang Yono proses penggilingan kopi. Jangan lupa tonton, like, comment, and subscribe di video Kang Yono. Yuk, ikuti Kang Yono mau menggiling kopi. Let's go. Proses penjemuran kopi hasil giling. Ini udah agak keringan ya. Ini masih basah. Tapi dipakai ini. Proses pemecahan biji.
kopi secara tradisional nih, pakai kalau di Subang namanya jublek, yang ininya alu. Ini secara tradisional. Kalau kemarin pakai mesin, sekarang pakai manual. Ini kopi Robusta. Ini pakai alu. Kalau di Subang namanya jublek, yang ini yang gede. Alat tumbuknya jublek. Kopi jenisnya Robusta ini. Ini campuran nih, ada yang gede, ada yang kecil. Karena nanamnya dulu ini. Kalau sekarang kan nanam yang pilih yang gede-gede bijinya. Kalau dulu sembarang aja kan tanamnya, jadi hasilnya gini. Mungkin mau diperbaiki lagi. Oke, video segitu aja. Jangan lupa tonton, like, comment, dan subscribe di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.